Nanti saya di sini lagi saya pulang, Pak. Sini aja lagi, Pak. Udah. Iya. Tidak kosong ya? Itu yang biasa. Oh, ini Pak, Eka 2. Eka 2 ini, Pak. Ini Eka 4. Belum, belum di sini. Belum bisa. Waduh. Dan cari tanggalnya ya. Mesti kan yang libur kan pas kakak dua ini ya. Sekarang tanggal berapa? Satu. Minggu lalu, yang Selasa itu? Nah, isi ya, minggu lalu terus. Tiga kali sekarang ini. Tes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada yang ke kampus enggak ya? Ada yang datang. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah terus bimbingan kita dan selamat wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan langsung. Sebelum saya silakan dibuka kemarin aplikasinya, buka apa HPT kemarin ya, masih simpan kan? Buka HPT-nya di HP masing-masing. Kemarin kita sudah bicara tentang fiqh thaharah ya. Fiqh thaharah yang meliputi di secara garis besar ada di Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal kafain ila akhirih ya. Sekarang kita bicara fikih sholat ya. Fikih sholat iya kan itu sholat ada di situ kan di HPT itu dicek fikih sholat halaman 114. Ini bab kitab ya. Dalam Al-Qur'an sebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya. Dan tegakkan oleh kalian sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang sholat ya, atau sholat jamaah terutama. Atau sholat kemarin sholat apa atau yang bab sebelumnya ini terserah pilih aja cara sholat wajib atau yang lebih dulu kan tadi kan ada dua macam untuk sholat jamaah Jumat jamaah dan Jumat atau sholat kaifiyahnya dulu yaitu pada halaman 78 ya 78 itu tata cara sholat ya. Yang belum punya tolong di share di grup ya. Sudah punya? Ada di grup enggak? Di grup inilah grup semester 2. Yuk, di share di grup. Ya.
Hah? Kitab sholat pokoknya. Kalau di sini halaman 78 ya. Yang kemarin kan berwudu, tata cara wudhu thaharah sudah. Jadi ya setelahnya itulah. Udah ketemu? Udah megang semua? Nah. Jadi apabila kamu kalian telah selesai sholat, ya maka ingatlah kepada Allah. Jika kalian telah menunaikan sholat, maka ingatlah Allah ya dalam keadaan kiaman waqudan dalam keadaan duduk wa ala junubikum dan ketika kalian dalam keadaan berbaring. Ya, kenapa waqdurullah kiaman? Enggak kiam enggak kiamin. Kenapa? Kedudukannya sebagai hal ya. Iya kan? Kalau hal kan harus man mansub. Kiaman waqudan. Oh, kiam waqudan juga keadaan duduk wa ala junubikum ya dan dalam keadaan berbaring fa idza manantum ya fa aqimus sholata dan apabila ya, kemudian kalau sudah ya sudah sampai kepada Pak Idak Manantum itu tentram, dan mutmainah itu maksudnya. Mutmainah itu tentang Pak Idak Manantum, jika kalian sudah tentram. Maka wa aqimu sholata dan kerjakan oleh kalian sholat, inna sholata kana alal mu'minina kita pemaukuta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan bagi orang-orang mukmin kita pemaukuta. Telah ditetapkan waktunya. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kita pemakuta. Sudah ditetapkan untuk orang-orang mu'min. Waktunya sudah dijelaskan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ini memang kalau kuliah 2 SKS ini ya secara global-global saja. Kalau bicara tentang fikih sholat, awal-awal itu sholat saja. Itu mungkin dikaji tidak selesai dalam satu halaqoh, satu malam, satu pertemuan 2 jam mungkin baru sebatas dasar-dasarnya. Mawaqitu sholat itu pun banyak ceritanya nanti perlu dikaitkan lagi dengan ilmu hisabnya, astronominya, bagaimana kemudian bagaimana sholat di ketika dalam keadaan di tempat-tempat yang di tidak normal, di abnormal. Nah, itu nanti akan dibahas itu. Tapi kita bicara secara umum saja. Bahwasanya inna sholata kana ala mu'mina kita pemaukuta. Ini kewajiban sholat. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'roki'in. Tegakkan oleh kalian sholat. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kewajiban sholat. Kulu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini juga bagian daripada disyariatkannya sholat ya. Berkatalah hai Muhammad bila ya kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku itu berarti tata cara sholat itu sudah didelegasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Cara-cara jadi sebenarnya hadis itu kan juga wahyu ya. Wahyu itu kan ada yang matlu dan ghairul matlu. Wahyu, ya makanya ini yang perlu kita pahami sebenarnya hadis itu juga wahyu Allah Subhanahu wa taala hanya barangkali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada kalian jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Kita itu dengan salat maka salat itu solu kama ra'aitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam salat usolli.
Kemudian wallahu yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni kepada kalian dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bicara tentang salatnya. Nah, kemudian ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. An Thalhah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Min ahli Najdin, ya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd, ya. Ya. Najd yang kusut rambut kepalanya. Jadi ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Min ahli Najdin, ya. Sasira ra'si, rambutnya itu acak-acakan. Ini yang datang ini rambutnya rapi semua. Masuk, Mas. Namanya sampean, Mas. Nama sampean siapa? Bahtiar. Ini walaupun dari kerja rambutnya rapi di sisi ini. Walaupun isinya pakai ini di dalam. Belakang nampak kan? Pakai helm tadi kan. Nampak kayak ada kalau pakai helm memang acak-acakan. Terus sampean, Mas, namanya siapa? Heru. Nah, rambutnya dia rajin dari ini, ya. Kan kayak sarukan, ya. Nah, ini saya pun kaca-kacakan dari apa dari SP tadi, ya. Jadi ada seorang laki-laki dari Najd yang di sini cerita rambutnya itu acak-acakan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu, ya? Jadi kepalanya itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara juga, tetapi tidak memahami apa yang dikatakannya, sehingga setelah dekat rupanya ia menanyakan, ya, tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dalam sehari semalam tentang Islam. Islam itu apa? Islam itu apa? Disilakan sini. Huwa yas'alu anil Islam, ya. Dia laki-laki tadi bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la illa anta tawwa'a. Itu. Hadis ini mutafakun alaih. Mutafakun alaih itu apa? Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sahihon, Imam Bukhari dan Muslim juga. Rawahu sahihon. Bedanya di mana? Kalau mutafakun alaih, sepakat oleh. Nah, kalau sahihon sama juga Imam Bukhari dan Muslim. Lah hadis, bedanya apa? Kalau mutafakun alaih sanadnya sama, ketemu di sanad yang sama. Rawinya beda, Bukhari Muslim sanadnya sama, itu muttafaqun alaih. Kalau Bukhari Muslim meriwayatkan hadis yang sama, rawinya beda, beda jalur, namanya sahih, rawahus sahihon. Ya. Jadi harus awal juga kita ini orang-orang mahat, orang-orang PBA, harus ngerti itu. Kalau di mazhab Syafi'i ada juga. Tapi bukan sahihon, sahihain. Siapa itu? Nah, yang tertinggi dalam mazhab Syafi'i itu sahihain. Siapa? Pendapat yang disepakati oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi ini harus ngerti. Ini fikih. Saya ngajar fikih ini, kan. Boleh enggak saya ngomong itu? Boleh. Dan sangat boleh, harus. Maka dalam mazhab Syafi'i itu yang tertinggi adalah pendapat yang disepakati oleh sahihain. Jadi Imam An-Nawawi dan Arab sepakat dalam satu masalah. Kalau tidak, kalau di sahihkan tidak ditemukan, maka turun satu tingkat pendapat yang disepakati oleh Imam An-Nawawi. Lalu kemudian kalau tidak ketemu Imam Ar-Rafi'i. Walaupun saya pernah berdiskusi dengan waktu itu Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama.
di tahun 2014. Diskusi terkait ini, Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i ini, kalau beliau, saya masih ingat betul diskusinya, saya rekam itu, beliau tidak sepakat dengan Imam An-Nawawi, dia lebih suka Ar-Rafi'i, lebih cenderung Ar-Rafi'i. Dengan alasan Imam Rafi ini, Ar-Rafi ini lebih duluan dari bahkan kalimat hujahnya kuat disepakati ketiga dalam martabat dalam Tohbaqatul Syafi'iyah itu setelah apa Shahihain Imam Nawawi Ar-Rafi baru ketiga siapa jumhur ulama as-Syafi'iyah. Jumhur ini yang sekian banyak itu kalah dengan dua tokoh tadi. Secara martabatnya. Ini bicara fikih ya. Nah, saya boleh bicara itu. Jadi jumhur ulama as-Syafi'iyah ini martabatnya ketiga. Tangganya ketiga. Padahal jumhur itu mayoritas itu. Tidak ada keturunan lagi dia. Ulama ulama ul auro siapa mereka al ulama auro ulama yang lebih apa itu auro itu kan isim tafdil itu waro auro ya jadi lebih waro baru terakhir martabat kelima ulama a'lam a'lamnya lebih alim a'lam kan tafdil itu isim tafdil ya lebih alim. Jadi orang pintar itu kalah dengan orang warok. Karena warok itu udah pintar duluan dia. Orang warok dalam konteks fikih dia udah aklam duluan. Ya, nah kalau gimana Pak? Dia warok, dia aura warok, tapi nggak alim. Ya mestinya alim dulu dong. Cuman konteks dalam fikih ini, kenapa dia warok? Berarti dia udah aklam duluan baru warok. Kemudian aklam, aklam itu ulama yang fakih, yang paham tentang ilmu-ilmu fikih itu tingkatan yang kelima. Nanti Shahihain, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, ya kan? Tiga kan jumhur. Ya. Shahihain, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, jumhur, aura, aklam. Nah, martabat dalam mazhab Syafi'i. Di balik ke ini, betapa pengalai kalau hadis. Jadi kalau di dalam hadis, nah, takutnya disangka mutafakun gili, mutafakun alaihi nama orang pula dikirain kan siapa? Perawinya siapa mutafakun alaihi? Padahal itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan jalur sanad sama. Coba dibaca dalam pengantar Bulughul Maram. Kalau kalau As-Saikhon Imam apa? Imam Bukhari dan Muslim dengan jalur sanad yang berbeda. Kalau dengan Pak, lebih mohon tinggi maaf mana? Pak. Salah satu alasannya kenapa? Nah. Ya, kenapa? Pak, ini ada yang mau masuk, mau join, tapi nggak diterima-terima, Pak. Di antaranya, misalnya, aduh, mana ini ribet nih, aduh. Enggak nampak pula ini permintaannya coba. Mana enggak nampak enggak ada permintaan di sini. Kalau ada kan muncul. Ada yang online nih. Banyak yang online kayaknya. Cuman enggak ada permintaan di sini kok. Nah, di antaranya kenapa Imam Bukhari itu lebih lebih dianggap lebih tinggi derajatnya daripada yang diwakili Imam Muslim di antaranya ketika bicara tentang iltiqa' antara sama-sama perawi. Kalau Imam Bukhari misalnya pertemukan seorang sanad itu, saya pernah bertemu dengan si Fulan.
Kalau Imam Bukhari ditanya kebetulan dia, betul nggak dia bertemu? Ditanya dengan orang yang tadi sebulan dicari. Kalau Imam Muslim dengan pengakuan tadi cukup. Aku bertemu dengan si Heri. Oh ya, cukup. Kalau Imam Bukhari tidak. Telusuri. Lebih ini lagi apa? Lebih ting apa? Lebih teliti lagi. Ya kalau kita kayaknya sekarang nggak begitu sanggup ya gitu kan. Memang begitu orang betul-betul hidupnya itu untuk ilmu gitu, untuk ilmu gitu sepanjang hidupnya. Coba lihat Bukhari itu hidupnya berapa tahun melewatkan hadis sekian, kan? Sekian ya. 100.000 hadis jadi seleksi ini yang doa, ini yang hadis yang dhaif, ini yang sahih, gitulah kira-kira. Ini yang pasti kita bicara fikih salat. Bicara pun gak dalil kan masalahnya kan begitu nyangkut. Jadi bicara tentang wahyu alu anil Islam, dia bertanya tentang Islam, jawabannya apa? Rasul mengatakan bahwa khamsu shalawatin fil yaumi wa laila. Islam itu sholat 5 kali sehari semalam. Harus secara jelas kan dalam riwayat Muslim itu. Dalam riwayat Muslim bukan dalam kitab apa tafsir Jalalain ketika menafsirkan Isra ayat 1 ini mengutip hadis panjang itu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Jibril itu dengan mengutip dabatun abiyatu bil buraqi. Bil buraqi itu apa? Dabatun abiyatu tokol tokol himar dunal antara himar dan bigol, ya ya antara kuda dan himar lah, dan bigol antara itu dia. Kayaknya itu. Bertemu dengan ruh para Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihissalam ketika tentang sholat. Sama diberikan kewajiban berapa? 50 kali. Khomsuna sholat di kuli yaumin lailatin. Atas anjuran Nabi Musa, akhirnya ya bahasa kita kan secara diri gitu secara tapi jangan mudah mati macamnya kendaraan itu jangan, ini keimanan. Kalau bicara filsafat juga lebih dulu secara akal bukan lebih dulu secara waktu. Bahkan kan ini sesuatu yang sulit dipahami kan? Ini lebih dulu secara akal bukan lebih dulu secara waktu. Sudah berbeda. Kalau waktu kan berulang, jam sekian jam sekian. Kalau akal belum tentu seperti itu. Gitu. Kalau cara keimanan, ya. Keimanan saja, keimanan. Jadi 50 kali sehari semalam, kemudian Rasul mengatakan disuruh minta diskon lagi istahya itu, kata istahya itu. Aku malu, coba dalam tafsir jalannya. Itu ada hadis yang panjang menceritakan itu, sehingga diperintah. Semalam, sebagai hadis ini juga Aslamu wa apa itu khomsulawatin ya khomsulawatin fil yaumi wal lailati. Salat lima waktu sehari si fil yaumi di siang kan di malam. Enggak belum dikasih. Enggak nampak. Enggak muncul-muncul. Hah? Kalau muncul kan admin gitu kan saya. Ya kan? Muter kan? Enggak muncul. Kalau muncul saya aktifkan. Dah. Nah. Dilanjutkan lagi. Hal ala ghairuha, apakah ada yang lain lagi? Qala la, kata Rasul tidak, tidak ada lagi. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau akan menjalankan sunnah tatawu. Itu hadis mutafakun alih juga. Mutafakun alih itu kan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu urgensi sholat tadi. Kenapa kita mengatakan sholat 5 waktu sehari semalam itu wajib? Dari hadis ini diantaranya. Kan semuanya harus berdekatan tadi. Ibadah
kita ibadah termasuk harus berdasarkan dalil. Kenapa menetapkan 5 waktu itu wajib? Ini Islam itu apa? Khamsu sholawatin fi yaumi, salat 5 kali sehari semalam. Ketika ditanya ala ghairu dzalika, apakah ada selain lagi? La illa an tatawwa, kecuali kamu akan salat sunnah. Berarti selain yang 5 itu salat sunnah. Tuh. Dasarnya di sini, di antaranya. Kemudian juga hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj tadi. Saya tidak akan bicara Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak, saya bicara itu bicara intinya. Intinya adalah itulah wahyu salat mulai dari itu. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Lihat dalam tarikh. Kapan? Isra Mi'raj kan kejadiannya juga pro kontra di antara kalangan sejarawan. Berbeda antara At-Tabari dan Ibnu Ishaq, beda-beda. Ada yang mengatakan 27 Rajab, itu yang masyhur. Ada yang mengatakan di bulan yang lain. Coba dicek dalam kitab sejarah, tarikh Islam. Kapan terjadi Isra Mi'raj itu? Berbeda pendapat. Bahkan bicara tentang berangkatnya itu, Nabi itu apakah dari Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail dari Ka'bah atau dari rumah Ummu Hani? Kan berbeda pendapat, betul tak? Itu riwayat ini. Sebagian riwayat Nabi itu berangkat, Isra Mi'raj itu berangkat dari rumahnya Ummu Hani. Dan Ummu Hani bercerita. Habis sholat Isya itu Rasul di situ, kemudian setelah pertengahan malam itu Rasul berangkat dari rumah Ummu Hani dan kembali lagi sebelum subuh di situ. Tapi di riwayat lain, Nabi itu berangkat dari Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Pernah? Nggak nonton, nonton di YouTube kan bisa itu. Di mana Hijr Ismail? Di situ. Di Hijr Ismail itulah Nabi tertidur situ sampai 3 kali dibangunkan, itu beda. Tapi secara prinsip sama kan, sama-sama di Lembah Lembah Mekah, sama-sama di Masjidil Haram. Dan itu kawasan itu semua masuk Masjidil Haram. Kalau dulu tidak. Ka'bah itu ya Ka'bah, rumah Nabi itu ya tak di samping di sekeliling Ka'bah itu ya lingkup-lingkup RW lah. Rumah Abu Jahal di situ, itu mereka berdekatan itu. Rumah Nabi dan rumah sahabat juga berdekatan. Rumahnya Abu Jahal itu juga berdekatan. Makanya sejarah itu Abu Jahal itu kalau Nabi datang ke masjid itu apa namanya selalu mengganggu, ya di situ dia. Dan menurut para mutawif kata itu ketika umrah itu rumahnya Abu Jahal itu tempat untuk apel-apel polisi surti itu pagi-pagi itu kalau apel Nabi 11 itu. Tapi walaupun entah dari rumah Ummu Hani atau dari Hijr Ismail yang pasti masih dalam lingkup Ka'bah itu. Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram sekarang kan di apa namanya? Dilebarkan, bahkan sampai ke hotel-hotel sekelilingnya itu. Jadi kalau lingkup Masjidil Haram itu ya sekarang ya gembor juga. Apalagi kalau tawaf bagian yang kena atas juga. Kalau tawaf dekat dia. Ya. Tapi kalau mau enggak rame-rame di atas. Ya 2 kali 3 kali ya kan semakin tinggi kan semakin nggak karu-karuan itu bisa ya lumayan lah. Saya mencoba di atas itu, mencoba membayangkan, tapi memang saya lebih suka tawaf di bawah walaupun resikonya luar biasa saat-saat. Karena saya pernah berdesak-desakan mau belajar aswad itu juga enggak. Saya pikir ya ngapa sampai jodoh sampai mendorong-mendorong hanya mencari sunnah kan enggak sekali rasanya. Ya macam-macam tuh keringatnya keluar ya warna hitam ada itu pun berdesa itu kan. Nah, ya kebayangin lah. Kadang kita enggak mencium rupanya apalagi sholat sunnah di Hijr Ismail itu kan. Kadang-kadang kita mau sujud malah mau rukuk malah nyium pantat orang itu biasa ya. Karena begitu banyaknya orang. Jadi intinya mau dari rumah Ummu Hani mau dari apa sama juga. Itu lingkupnya sama di situ juga sekarang. Bahkan Masjidil Haram lebih luas lagi. Bahkan hotel-hotel sekeliling itu kalau pas lagi sholat jadikan masjid, jadi soft sholat ya. Jadi sholatnya macam-macam ada mau sana, sana, sana kan meningkat. Itu bicara tentang sholat. Jadi kenapa para ulama menetapkan sholat 5 waktu sebagai wajib hukumnya karena hadis ini. Selain itu berarti sholat sun. Itu. Kemudian Anman, ya. Kemudian
dari Malik ya bin Waris radhiyallahu an sahabat Nikola Allah sallallahu alaihi wasallam sholu kama raaitumuni usholli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam sholat. Itulah kenapa dalam soal ibadah ya itu kita merujuk pada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal kuliah kemarin kan saya sampaikan kenapa Muhammadiyah itu sholatnya nggak usah pakai mengucapkan lafal usholi. Kan sudah kita singgung berkali-kali ya, suatu usholi. Nggak usah sayyidina, karena apa? Memang tidak ditemukan dalil berkaitan dengan itu. Secara sorih tidak ada. Kalau niat, ya sepakat para ulama. Dengan hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran, niat itu wajib hadir dalam hati. Tapi ketika melafalkan niat, itulah terjadi ikhtilaful ulama. Dan Muhammadiyah mengatakan tidak perlu lagi mengucapkan nawa itu usholi dan seterusnya. Termasuk ketika baca sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Tidak usah pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak perlu. Ini dalam coba dilihat dalam itu waktu. Jadi di dalam itu apa dalam teks itu idza kuntum ila salati faqul Allahu akbar mukhlishan niyatak. Mukhlishan niyataka lillah dengan mengikhlaskan niatku karena Allah. Itu sholat, karena memang tujuan sholat itu aqimus sholata lidzikri, sholatlah kalian untuk mengingat aku. Cuman manusia ini susah disuruh mengingat Allah, justru ketika sholat ingat macam-macam. Allah wabar ingat mantan, Allah wabar ingat kenalan, ingat kampungnya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi sudah sampai ke Batam lagi ya kan, macam-macam. Apalagi di sekat puasa, di kelebaran mau nggak ingat, apa ingat rahu mertua, ingat apa? Itu manusia. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah. Sudah sampai ke Batam lagi, sudah bekerja lagi, sudah kuliah lagi kan? Di aqimus sholata lidzikri itu ini ruhnya sholat di situ ya. Jadi makanya sholat itu jelas inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi bagaimana sholat itu betul-betul memiliki asal, apa itu pengaruh, ya. Memiliki apa bobot, ya. Memiliki pengaruh ketika kita di dalam kehidupan ini. Ya. Ketika kita kuliah ya ingat sholat kita bawa, ketika kerja sholat kita bawa, dan dimanapun sholat itu kita bawa rohnya itu. Kalau di pasar sholat kita juga kita bawa, dan juga jangan tinggalkan sholat. Bagaimana caranya lah di pasar sholatnya. Secara umum, walaupun ada juga pasar nggak ada musolanya, di mall ada musolanya. Mana mall yang ada sholat, ada musola? Mega mall ada dua, itu lah bawah sama atas. Kepri mall ada lantai dua. DC mall ada lantai dua. BCS ada, semuanya ada. Ini penekanan di sini, bukan sini. Jadi idza qumtum ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan lahu kalillah, ya. Tuh. Jadi ketika sholat langsung aja Allahu akbar. Dalam hati dikatakan dengan idza qumta ila sholati fa ausi fa asbi fil wudu'a tsumma istaghfir li berarti fakabir. Jika kalian tak sholat maka sempurnakan wudu kalian. Tsumma istaghfir li kiblah kemudian menghadap kiblah, ya. Fakabir kemudian takbirlah Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar itulah mengikhlaskan niat karena Allah. Karena memang definisi sholat sudah mafhum itu awaluha bitakbir wa akhiruha bitaslim. Tahatun bir muqtatamatun bir bitaslim. Nah kemudian warofi anjataika ya khatma wa mangkibai.
dan seterusnya. Jadi artinya apa? Tata cara sholat bisa dibaca di situ. Yang kita pahami adalah bagaimana roh sholat itu ya. Roh sholat itu bisa jadi sebuah apa? Kebutuhan kita. Karena kadang-kadang kita manusia sholat itu karena keterpaksaan. Tapi kalau sholat itu sudah kebutuhan dengan sendirinya dia. Ya, dengan sendirinya. Nah, sholat wajib. Nah, kemudian ini banyak tata caranya yang harus di apa? Dibaca. Nah, ini hadis nih. Al-adilah, tata caranya kan banyak itu 3 lembar kan. Nah, coba al-adilah. Al-adilah itu ya sebut jamak dari dalil. Itu bentuk mufrad. Jamaknya al-adilah, dalil-dalil. Al-hadis Abi Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin. Jadi hadis dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Miftahu sholatil wudu wa tahrimu hatakbir wa tahlilu hataslim. Ini jelas nih hadis nih. Pembuka sholat itu adalah wudu. Wudu dulu. Dalam arti ya kalau belum batal ya dia boleh sholat sepanjang dia sudah punya wudu di luar. Wudunya di rumah nanti mau kuliah. Kok sampai sekolah kuliah mas sampai kampus masih punya wudhu ya langsung wudhu langsung sholat saja karena wudhu itu wudhu wa tahrimu takbir yang mengharamkan ini takbir artinya sudah tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang di luar kegiatan sholat. Kata sholat kok melihat ular, kata ularnya itu. Boleh, itu dibatalkan sholat atau tidak? Tidak, karena Rasulullah mengatakan ketika dalam sholat melihat ular, bunuh. Ya, jangan sampai ular itu bunuh kita. Nah, kemudian, kita tengok suasananya, kalau ularnya sudah jauh, apa yang melihat ular? Gitu. Ketika ular itu mengancam kita. Maka kalau dalam apa? Ketika ada dalam riwayat itu kan Nabi pernah sholat, kemudian cucunya siapa namanya? Hasan Husain itu kan suka apa namanya? Main kuda apa istilahnya? Main kuda-kudaan gitu kan? Ya tidak batal sholat ya, ya udah ditunggu aja sampai apa? Sampai puas. Walaupun ketika sholat jamaah kita kalau punya anak kecil ya suruh ngejar istri kita dulu. Nanti timbul fitnah di tempat banyak orang. Itu yang kita jaga. Di kontroversi ini kan kita jaga sekarang ini kan. Kontroversi ini yang jadi kalau sudah taraf kita sudah tahu ketika sudah dibuka umum kita jaga itu kontroversinya. Jangan sampai orang itu menimbulkan syak gitu. Itu saja. Nah, kalau orangnya paham semua nggak masalah. Nah itu jadi berapa hal ketika kita beribadah itu ya. Jadi wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan itu takbir artinya haram melakukan hal-hal yang memang bukan gerakan sholat. Di antaranya apa? Makan. Ya. Makan itu kan para ulama makan itu ya sebesar kedelai itu udah makan belum. Makan maka perlu kan ketika nak sholat itu apa namanya? Bersiwak. Bersiwak itu penting. Karena jangan sampai ada juga misalnya KFC yang masih besar, nyangkut di gigi, nah, nggak gosok gigi, begitu sholat, keluar pula barang itu. Kekunyah pula. Masuk tenggorokan. Batal sholat. Makan itu. Coba ya. Kalau dibaca dalam beberapa fikih itu. Makan walaupun sedikit ya. Sebesar kedelai itu sudah kategori makan. Maka laula an asyfa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memiliki umatku, maka umatku kusuruh untuk bersiwak ketika menjelang setiap sholat. Gosok gigi lah, bersihkan.
Jangan sampai di sini tersisa macam-macam. Di sini ada roti mentega, di sini ada tempe, saya tahu repot. Kalau sholatnya keluar, nah itu batal sholat. Jadi watahrimuhat, takbir yang mengharamkan itu adalah takbirnya. Semua kegiatan di luar sholat. Ada sholat kok masih ngobrol. Sholat masih main WA, nah, repot kan? Makanya dianjurkan ketika sholat itu dimatikan handphone-nya. Orang sholat 5 menit juga handphonenya dihidupkan. Rupanya dihidupkan tidak di silent lagi. Oh, begitu ditelepon, wah rupanya nada deringnya dangdut, dangdut koplo. Apa nggak semua jadi itu pakai heboh itu? Heboh, heboh. Itu kan sering terjadi kan? Sering. Biasanya heran loh. Matikan 5 menit kok nggak bisa gitu loh. Coba kalau jamaah di masjid-masjid umum itu sudah diingatkan kepada para jamaah, ya kan? Untuk kekhusukan kita bersama, mohon HP dimatikan atau disilen. Ada juga yang dihidupkan itu. Wah, lagunya Indonesia Raya, lagunya ini sampai berkali-kali lagi. Kok masih bisa menjalani ya manusia seperti itu? Kan? Pentingnya kayak apa coba handphone itu? Coba dari sehari semalam cuma 5 menit suruh matikan juga nggak bisa gitu. Jadi di silent gitu lah, di silent jadilah enggak ini. Watahrimuhat takbir, soalnya ini kaitnya watahrimuhat takbir. Yang mengharamkan itu adalah takbiratul ihram. Ada juga dulu zaman dulu kan suka kalau padang kan di apa dijemur di depan padang ayam buahnya itu kan. Dia lagi sholat, rupanya ayamnya banyak-banyak makan padinya langsung hau 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 gitu. Ada juga dalam dulu itu. Zaman dulu itu ada juga. Jadi memang tantangan itu seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga, mohon maaf, saya itu pernah makmum gitu. Ini kejadian betul-betul ini untung enggak belum belum ada CCTV masjid kami gitu. Saya makmum dengan seseorang yang karena memang itu akan ada rencana ada tamu, ya, ada tamu dari jauh, enggak dari Malaysia atau dari mana, mau kunjung ke masjid. Jadi sedang sholat itu lagi-lagi mimpin doa dia, kan di kami kalau apa ada juga mimpin doa bersama juga. Lagi mimpin doa, yang belakang ngikutin semua, dia ada telepon itu ngangkat itu. Padahal lainnya belakangnya itu ngikutin dia. Baca doa itu amin-amin dia, dia malah ngangkat telepon itu yang baca doa itu. Ya ya, sampai mana dirimu kata dia. Itu kan artinya seberapa penting itu loh hubungan itu kan. Oke lah pentingnya kayak apa yang pasti 5 menit 10 menit itu dimatikan. Watahrimuhat takbir. Dan sekarang ini kan bunyi handphone di masjid itu sekarang. Bunyi handphone. Pengajian juga begitu semua. Kuliah juga begitu. Tapi kalau bagi saya kuliah itu handphone bukan penghambat kalau saya. Justru kalau saya suruh hidupkan cuma handphone itu. Kalau perlu handphone yang bagus lah. Jadi ketika saya seperti inilah kan, apa yang saya share itu dilihat aja. Saling-saling mengkontrol. Sering saya baca ayat Al-Maidah 6, coba cek Al-Maidah 6, dari situ kan keluar. Jadi kalau saya pribadi ya, handphone alat komunikasi sebagai penunjang ketika dalam perkuliahan. Kalau sholat ya dimatikan lah. Nah, gitu. Kalau sholat ya dimatikan atau silent. Tapi kalau perkuliahan bagi saya, dan bagi seseorang, bagi dosen lain mungkin tantangan, bagi seorang ustaz pengajar tantangan, bagi saya justru suruh hidupkan semua buku-buku. Kalau semalam Jumat saya pengajar itu, silakan hidupkan handphonenya semua. Saya membacakan surat ini silakan dicek. Betul atau tidak saya bacakan. Sama dengan kuliah ini, kalau saya buka handphone, saya share materi itu. Syukur-syukur malam ini belum saya suruh baca, lain kali suruh baca itu. Siap baca, maka yang diwatah ni muat takbir, kemudian watah liluhat taslim, yang menghalalkan adalah salam. Artinya semua boleh ketika sudah salam. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau lari terserah lah, mau sekencang apapun, mau munggah langkah terserah lah, mau makan mau minum, yang penting sudah halal itu. Walaupun secara sunnahnya silakan untuk berzikir istighfar 3 kali, kemudian bacaan-bacaan yang lain juga sebagaimana disyaratkan oleh syariat itu. Tapi itu kan sudah sunnah. Boleh ada keperluan lain boleh lanjut, yang tidak ya silakan. Kan begitu.
ilmunya, konstitusi ilmu harus kita pahami. Sholat itu dari takbir sampai tasalam, konstitusi ilmu kita jaga. Artinya ini penting ketika kita sedang melakukan aktivitas perjalanan jauh ya, atau apa. Ada sesuatu yang lebih genting lagi, silakan ditinggal karena sudah selesai kewajibannya. Namun bagi yang punya waktu ya silakan diteruskan dengan zikirnya. Ini konstitusi ilmu harus tahu. Walaupun abdulnya adalah bagaimana panjang-panjang sampai selesai. Itu kan abdulnya. Tapi konstitusi ilmu harus tahu kita. Hadis Ibnu Majah ya. Wasafah Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban min hadis ya. Umat As-Samiti. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istiqbalal kiblah. Wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar wa li hadisin idza qumta ila salati fakabbir. Al hadis muttafaqun alaih. Ini cara tadi apa namanya gerakan sholat. Hadis ini dari Ibnu Majah. Ibnu Majah. Kutubu Sittah itu siapa saja? Bukhari. Ayo yang ini suara. Ayo yang dari sini. Kutubu Sittah itu siapa saja? Bukhari. Muslim. Terus? Ibnu Majah, Abu Dawud, betul. Jangan takut takut. Kok benar kok takut? Ya kulul haqqo walau kana muron katanya begitu. Yuk. Abu Dawud, At-Tirmizi enggak belum? Terus iya kan udah disebutin. Oh iya kata dia. Tadi lupa begitu saya At-Tirmizi. Oh iya betul kata dia. Apa lagi? Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i. Itu bukan Kutubus Sittah. Lain lagi. Atau kitab Kutubul Asyrah ada lagi. Lain, man. Coba dulu aplikasi itu. Siapa lagi? Musnad Ahmad. Nah, bukan Kutubus Sittah. Maka kalau di aplikasi di software hadis lacak itu, ketika antum semua itu mencari misalnya lafal hadis tentang sholat itu keluar semua dia. Tinggal kita pilih itu. Kutubus Sittah, Kutubul Asroh, kitab yang 14 itu semua. Yang Asroh itu termasuk apa tadi? At-Tabrani. Di Kutubus Sittah itu, Kutubul Asroh itu tambah At-Tabrani. Al-Baihaqi, ada berapa? Ada 8. Terus Ad-Dailami. Ad-Darimi. Surat Ad-Darimi itu sudah 10 Kutubul Asroh. Kalau yang 6 itu tadi itu Kutubus Sittah yang anu, Pak. Kutubus Sittah itu yang 6 itu. Jangan tak ngerti. Ini orang mahasiswa Islam ini. Tak ngerti ya. Ya kalau mending-mending lupa enggak apa-apa lah. Lupa-lupa sedikit ya. Ini jangan pula dulu enggak ngerti sekarang lupa kan repot. Cuma ada lagi Ibnu Asakir. Ada lagi macam-macam. Yang di Muhammadiyah ini ya dari mana-mana dia dari yang Kutubus Sittah ya, Kutubul Asroh ya, dan yang lain As-Sakir, Ibnu As-Sakir itu pun ada juga. Jadi itu harus sedikit wawasan itu. Jadi kalau mencari di software itu pilih aja Kutubul Asroh. Nah, itu keluar semua 14 di mana di yang pernah sering melacak kan? Coba di mana sekarang enggak ada di bawah itu ya? Di mana sekarang? Saya nyusun disertasi, saya duduk di situ tuh. Karena memang harus ketika saya menulis hadis enggak boleh terputus, dalam arti terputus ini ya harus tahu sanadnya ya. Tahu sanadnya. Kemudian minimal perawi siapa, kualitasnya apa. Maka ketika saya nulis disertasi itu sering saya duduk di situ di bawah itu. Semua hadis yang saya nukil itu lihat di bawah itu sekarang di atas ya. Di sana tak? Iya, di maktab itu ada nggak? Laptopnya? Eh. Bukunya dari kosongkan. Dipindah mana tuh? Bawa mana? Lantai satu. Laptopnya, komputernya? Apa dipindahkan Ustaz Muhib? Tapi masih ada kan? Penting ini.
yang apa ya? Anu, apa komputernya yang ada softwarenya itu nggak ada lagi. Terlanjur aku tunjuk-tunjuk di bawah, rupanya tak ada lagi. Itu penting itu kita mas PBA ini. Pelacak hatis cukup situ. Kalau dulu kan data hatis ya di hatis satu kamar kayak yang tam itu kan, cek satu-satu. Dulu kan begitu, kan sekarang tidak. Cukup ketik satu lafal aja, misalnya sholat. Keluar tentang sholat itu. Kalau kita mau kutub bersyiah ya kutub bersyiah keluar sholat. Kalau kutub bersyiah sholat sholat itu di kitab apa Muslim zaman sekian ini sekian itu ada semua. Itu terbantunya dengan teknologi dengan Ustaz Muhib, dia nyari saya nulis. Nanti kalau nggak saya nyari dia nulis, bantu saya dia. Karena memang agak jelimet juga, agak-agak telaten ya, susah sih tidak telaten. Kadang lapangnya mirip-mirip kita tuh mata kita udah silau juga itu. Ya. Misalnya solu kamar roa itu menusoli, nanti cari lafal sholat gitu aja, keluar deh. Kutubul asraf mau keluar. Yuk Sunan Adelami terbitan sekiran dari terbitan misalnya terbitan Beirut, nah, halaman sekian, jilid sekian, nah, itu ada semua. Keluar dengan sendirinya dia. Kualitasnya ada hadis sahih, hadis hasil. Bisa juga isnaduhu jayyid, nah, itu ada. Maka kalau dia menukil hadis harus melacak dari sumber-sumber aslinya. Nah, ini kait dengan al-adilah dengan sholatnya. Jadi idza qoma ila sholat, jika kalian tidak melakukan sholat, istakbilil istak istakbala kiblah, istakbala kiblah, hadap ke kiblah, warafa'a yadaihi dan mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu akbar. Dalam hadis lain dikatakan idza qumta ila sholati faqabil, jika engkau mengerjakan sholat faqabil, maka bertakbilah. Al hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi memang kuliah kita memang singkat ya. Waduh ini mau ulang-ulang mau masuk nggak bisa. Aduh sudah lambat. Liqaulihi ta'ala wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa dan seterusnya. Aniyah inama a'malu biniyah. Sehingga amal itu tergantung dengan ini mutafakun ilaih juga, maka mutawatir di sini. Semua amal ibadah tergantung dengan niatnya, wudhu tergantung niatnya. Maka yang membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib itu apa? Niat tuh, niat. Puasa wajib dengan sunnah apa bedanya? Niat. Kalau puasa itu malam yujmi isyama qoblal fajri fala siyam. Siapa yang tidak berniat pada malam sebelum fajar qoblal fajri, malam yujmi isyama qoblal fajri, siapa yang berpuasa dan tidak niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yang menjadi pendapat teman-teman ulama ini bicara niatnya. Perbedaan para ulama itu, apakah niat puasa itu boleh satu bulan di awal semuanya di apa namanya dirapel satu awal Ramadan ataukah tiap malam? Kalau kita bicara fikih banyak itu saya baca di Kifayatul Ahyar itu banyak banyak qaul. Ada dua qaul. Qaul yang pertama itu boleh buat puasa Ramadan satu bulan itu dia mau kalau Ramadan itu direkup semuanya. Ya. Yang kedua, oh tidak boleh. Harus fi kulli lailatin. Setiap malam sebelum fajar harus niat dia. Karena apa? Li anna bahwasanya puasa ini antara hari satu dengan hari kedua dan puasa ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 20 itu di anna ibadatun mustaqillah. Apa itu? Karena di anna ibadatun mustaqillah. Apa itu? Yang terpisah-pisah, merdeka-merdeka. Tidak ada kaitan puasa pertama, kedua, ketiga, itu tidak berkait dia, dia terpisah-pisah dia. Kedudukannya sendiri-sendiri itu pendapat yang
istilahnya kalau dalam istilah fikih itu yang kul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam kitab Kifayatul Ayyar dibahas. Kalau mungkin malik boleh itu. Cuma kemudian ada yang mengkompromikan. Silahkan di rapel. Kalau di depan itu di apa namanya? Di rapel itu kan belakangan biasanya. Kalau di depan itu apa? 30 hari, 29 hari diniatkan pertama, di awal semua diborongkan pertama silahkan. Tapi setiap malam harus niat juga, jatuhnya kan sama juga. Itu untuk menguatkan begitu. Tapi yang pasti memang yang lebih kuat adalah yang lebih muktamad, yang lebih rajih dalam konteks ini, dalam kajian mazhab Syafi'iyah, itu coba dicek dalam Kifayatul Ayyar. Itu pendapatnya satu lembar dibahas tentang niat itu satu lembar dia. Menarik. Ini orang fikih kan, boleh kan ngomong kata? Ah, boleh. Ini tuh perlu yang fikih ini kita. Hah? Ya itu untuk memantapkan, tapi tetap li anaha ibadat mustaqillah. Makanya habis-habis tarwih itu kan nawaitu usuli. Untuk mengingatkan saja, tapi kan dia bukan apa namanya ya. Tidak seperti sholat ya, kalau sholat itu kan muhtoronan di fi'lihi. Kalau sholat itu kan sepakat ulama kan ya, ketika Allahu Akbar itu adalah ketika niat dalam hatinya itu. Kalau puasa kan sebelum fajarnya, gitu. Sebelum adzan subuh itu niatnya tidak bisa. Makanya itu diingatkan untuk selalu niat. Ya, untuk puasa gitu saja. Ya, untuk puasa satu hari besok, satu hari. Kalau wajib itu kalau mendatang UMK berarti harus jam wajib. Enggak jam wajib berarti kan dia dosa. Enggak boleh lembur hari Minggu. Sama, logiknya sama. Puasa wajib. Puasa itu adalah al-wajibat dia. Jangan bikin pahala. Kalau pahalanya jelas pahala, lima waktu. Karena dari itulah kita terbebas dari neraka. Ya, terbebas dari neraka karena kita menjalankan kewajiban. Kalau pahalanya besar sholat wajib, pahalanya besar puasa wajib, sholat wajib lebih besar. Karena dari situlah kita dibebaskan dari api neraka. Karena waladzikrullahi akbar. Sungguh sholat itu dzikir yang paling besar. Apalagi sholat lima waktu. Sampai ceritanya Nabi Muhammad ke Isra Mi'raj itu. Kan. Bahkan seperti kita, saya kan juga di Dermot itu kan dari 2006 sampai 2011. Jam wajib kan harus dikerjakan itu. Kita dapat UMK, harus jam wajib kita selesaikan. Kalau di konteks medemo waktu itu, setiap hari jam senek, setiap hari itu jam 7 sampai jam 2. Kalau Jumat itu cukup jam 11. Kalau hari Sabtu sampai jam 2. Jadi nggak boleh kurang itu. Kalau kurang berarti kita tak boleh lembur hari, hari Minggu nggak boleh. UMK kita cacat. Sama dengan kita sholat wajib, sholat puasa wajib. Kalau kita nggak kuli wajib itu, ya berarti kita berdosa. Kalau kita berdosa dengan perusahaan, ini dosa dengan Allah. Jadi pahalanya lebih besar itu. Jadi pahalanya orang basic sama lembur ya besar wae basic. Pahalanya, selamatkan kita dapat UMK kan. UMK kan upah minimum kota, cukup untuk makan, minum. Untuk biaya kehidupan. Sama dengan sholat, dengan puasa wajib. Itulah yang menyelamatkan kita. Dan itulah untuk mencukupi kita agar dunia akhirat kita selamat. Walaupun kalau bangun lebih, ya tentunya ya ada masuk lembur sampai malam, itu sunnah. Pahalanya mana? Ya besaran yang wajib tadi. Karena tanpa ada yang wajib penuh, kita tidak boleh lembur, tak boleh overtime pada hari, hari Minggu, hari Ahad. Dan itulah yang menyelamatkan kita itu ya UMK itu. Dengan puasa itu. Yang menyelamatkan kita, UMK kita dunia akhirat itu ya sholat wajib itu tadi. Puasa wajib tadi. Nah kalau mau pengen lebih, bisa beli mobil, apalagi? Sawal. Naik bolak balik ke kampung boleh. Ataupun mau nambah mobil baru lagi, ya itu harus banyak. Itu saja. Tapi kebetulan beli mobil sama makan minum penting mana? Anak sekolah pilih mana? Ya, oh itu asasi itu doruri kan agama kan doruri tahsini, doruri hajiah tahsini ya.
tiga prinsip hidup itu ini doruri untuk agama. Doruri itu yang wajib. Yang wajib itu apa? Kibsudin, kibdul nafsus, hitung akal, hitung nafsu, dan kibdul mal. Itu prinsip. Nah, menjaga perut kita ya, dengan bekerja pokok tadi, itu doruri itu namanya. Doruri yang wajib harus kita laksanakan. Kemudian sholat wajib, sholat puasa wajib, nah, itu bagian daripada doruri tadi. Doruri yang wajib kita penuhi. Nah, kemudian kamu lebih ya harus banyak lembur lah. Lembur ya lancar, ya kan? Apa lagi? Macam-macam lah. Tuh. Jadi ini berkaitan dengan niat tadi. Jadi intinya kan dibaca di nanti pasti kuliah saya suruhin memahami semua. Pas apa namanya? Ujian UTS pasti ya tak akan jauh dari ini. Yang ini ya saya jadikan ujian. Kalau tak membaca ya sudah selesai. Dan saya kan hanya membacakan sebagian-sebagian naskah, sebagian-sebagian adillah. Karena kalau dibaca semua ya tak mungkin. Ya, bicara fikih sholat itu kalau saya mohon maaf sampai kalau pertemuan ya di pengajian itu bisa sampai 1 tahun nggak selesai. Saya itu tentang apa fikih jenazah aja sampai 1 tahun baru kelar. Sebulan sekali. Sampai 12 kali pertemuan. Nah, kita kuliah 2S, KS, sistem, kredit, semester, atau apa lagi? Plesetannya apa? Sistem kuliah semalam. Ya udah gini caranya. Maka mahasiswa harus banyak update membaca. Yang penting kita memberikan arahan, bimbingan, ini loh yang dibaca. Kesimpulannya seperti ini. Ini memang pikir sholat, ya tentunya dalam pikir sholat banyak persoalan-persoalan ikhtilafiyah di situ, namun ikhtilafiyahnya ikhtilafiyah yang tidak merusak daripada syarat rukun sholat. Nanti syarat sholat itu apa, rukun sholat apa, itu nanti ya pelajari sendiri. Kemudian ya sujud sahwi itu apa, harus juga dipelajari. Sini ada semua. Sini ada semua. Karena ini kan cuma 1 jam, 1 jam setengah itu kan ya pengantar-pengantar saja. Tetapi insya Allah secara umum sudah saya sampaikan representatif untuk menjadi bahan kajian dan didiskusikan. Saya kira itu, jangan lupa ya, ini jangan apa aplikasi sudah saya apa tarjih itu jadi bahan utama khusus untuk ujian. Kan paling enggak ini kan 3 kali pertemuan lagi kan. 3 kali pertemuan kan 6 kali pertemuan ini, ya kan? Ya cukup lah. Idealnya 7 kali langsung UTS. Saya 6 kali cukup. Berarti mungkin nanti awal Ramadan itu yang UTS-nya lah. Ramadan ada kegiatan enggak? Selain sholat tarawih. Isi pengajian enggak ada kan? Kan bagusnya kan ini 3 kali lagi nih sebelum Ramadan ini awal Maret nih 3 kali lagi kan insya Allah kan cukup 6 kali sudah boleh UTS. Menurut saya silakan terserah aja. Menurut saya sih 3 kali lagi sampai akhir Maret ya kan awal puasa kan puasanya tanggal 2 awal puasa UTS aja puasa sudah libur itu makanya lebih baik mengorbankan awal puasa masuk untuk UTS saja. Sekali saja, habis itu kan istirahat sampai lebaran. Pilih lebaran dulu atau UTS, terserah. Pilih mana? Lebaran dulu. Hah? UTS dulu. Nah, UTS dulu aja lah. Masuk. Ya, kalau mata kuliah lain terserah kapan sampainya. Kan pencapaian mata kuliah kan beda-beda nih. Ada yang sudah 4 kali, ada yang sudah 1 kali. Hah? Filamat gimana? Ya terserah. Hah? Ya kan sudah sekarang sudah 3 kali. 3 kali lagi sudah boleh UTS itu. Jadi nanti awal puasa UTS. Di awal puasa itu UTS saja. Habis itu lebaran. Habis itu libur. Lebaran. Baru masuk apa pertengahan semester lagi. Apa kuliah lagi. Ya silakan mau akhir Maret selesai, tapi nggak UTS dulu, awal puasa, libur juga puasa dari awal sampai lebaran, sampai itu, baru UTS, pilih mana terserah. Hah?
Lebaran dulu, seneng-seneng dulu kemana, balik kampung, wah. Tapi di luar pikiran UTS ya terserah saya. Hah? Ya udah, maka 3 kali lagi insya Allah. Nanti seandainya di Maret minggu kedua, seandainya saya nggak bisa masuk, bisa online nanti. Bisa online, pakai ini aja mungkin. Karena kan itu kan MTQ, MTQ Kota Batam saya kebetulan kan Ketua Dewan Hakim. Jadi mungkin nggak beranjak dari tempat. Kemungkinan ya, tapi kalau bisa tinggal sebentar, saya tinggal sebentar. Kalau nggak mungkin dari lokasi MTQ saya mandu gitu saja. Kalian apa namanya, saya sambil-sambil lah di lokasi itu kan. Kalau saya akan ketua kan nggak sangat-sangat sibuk. Kalau yang sibuk itu kalau Dewan Hakimnya. Dewan Hakimnya itu merokok begini betul itu. Kalau ketua kepimpinan itu ya. Iya, arah. Itulah kita arah. Yang pasti besok, besok malam sampai malam Jumat itu ada briefing dari Jakarta dari Kabupaten Titik Pusat. Saya di karantina sampai sana sampai 2 hari. Pembekalan briefingnya itu. Di mana? Di karantina Marina di Haris. Ini kemungkinan minggu kedua. Karena tanggal 12 sampai tanggal 16 atau 17 itu MTQ tingkat Kabupaten. Dan saya ketua Dewan Hakim Pak Amir Nur. Tapi ketuanya bukan hakimnya, Dewan Hakimnya sibuk itu. Polisi oh, sibuk itu. Sibuk gajinya kalah lagi sama ketuanya, gitulah kira-kira. Kalau Dewan Hakim. Kalau ketua agak-agak tenang lah agak. Mungkin kuliah masih bisa. Mungkin dari lokasi aja pakai handphone masing-masing. Tapi komit aja kita komit aja. Kuliah itu kan sebenarnya ya, makanan. Kalau bisa ya, walaupun apa, tapi aktif gitu loh. Nanti mungkin bisa apa presentasi masing-masing aja. Saya sambil-sambil gitu loh di lokasi. Kan gak enak pula kalau lagi anggota bekerja semua kita pergi itu kan gak enak gitu loh. Ada tapi mungkin di ruangan itu enak kali kan. Saya memantau itu saling-saling gitu. Nanti kita atur, kita masuk sekali lagi baru nanti kita atur teknisnya. Nanti saya minta lah di antara kalian itu nomor handphonenya satu sampai nanti siapa terserah lagi satu perempuan satu nanti mengatur teknis itu kuliah itu. Jangan sampai nggak ada kuliah itu kan saya rugi kalau nggak kuliah itu rugi kalian tuh. Kalau saya di mana nggak kalau saya pribadi nggak rugi bisa nggak? Paling-paling nggak ada absensi saya gitu aja kan rugi waktu nih rugi waktu nih waktu terus berjalan rugi. Jadi itu mungkin kalau di antara tanggal 12 sampai 18 itu ada hari Selasanya, saya mungkin online saja. Seperti ini aja, tinggal sepakati siapa yang presentasi. Saya kira itu ya, silahkan untuk, jadi awal puasa silahkan masuk sini ujian. Jadi nanti lebaran udah nggak begitu mikir ujian. Enak kan? Kalau saya nggak masalah, tapi terserah saja antum semua. Ya, saya kira itu ya, terima kasih. Ini tinggal di mana kok? Tinggal di Batam Center ya? Hah? Tanjung Ujang? Tanjung Sensua? Bukan. Sendiri. Nah. Oh, itu apa? Aman. Yang penting saya di sini ada kan, yang penting namanya ada kan, yang penting nama ada. Saya tidak pernah menurut maksudnya sepanjang namanya ada dan sering ikut, tapi jangan sama sekali gak ikut aja kan. Nah itu, saya dulu tidak pernah ceklok saya. Saya pasti 80 semua. Nah, semua, sepanjang komik. Ya, saya kan percaya ini orang-orang baik semua. Saya itu mengalami mahasiswa loh, dari ke 1 ke 3, kalau dikasih nomor DC itu saya jengkel gitu. Saya di Jogja itu namanya hukum pidana itu, saya ulang 2 kali dapat C terus, sakit sampai sekarang saya. Dapat C saya itu. Iya betul, saya hukum pidana itu 2 kali. Ulang lagi. Dapat C lagi. Saya sampai sekarang teringat wajah dosen saya itu. Teringat saya itu. Bukan dendam, tapi kok begitu susahnya gitu loh. Iya betul, saya banyak nilai C itu. Memang, ya, ya pada saya kuliah rajin juga. Cuma sesekali bolos saja kan biasa kan. Masih juga anak muda kan biasa. Kalau 14 kali, apa, 26, 14 kali masuk 10 kali itu biasa aja kan. Tapi ini aja itu sakit saya itu. Sampai ulang 2 semester. Maka saya itu prinsip sepanjang nama di sini ada, tidak ada problem secara akademik, administrasi. Nah,
Ya, kalaupun nggak masuk sekali-sekali boleh lah. Kalau dalam satu semester kok nggak masuk itu kan ya kembali ke diri kita lah gitu kan gitu. Kalau saya prinsip mudah, nggak ada nilai itu saya C nggak ada, B itu juga jarang. Saya itu kalau memang dia apa pasti 80 ke atas. Kalau baik sekali banget bagus bagus juga nih, saya baca selintas itu banyak kali tuh agak urut itu pasti 90 saya kasih. Kan gitu kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan masuk lagi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itulah fungsinya. Ya, tapi terus saya dibagi Pak Rin. Sekarang prinsip kita ini sesuai dengan kita. Oh iya, tapi itu biar masih